Baik sahabat semua, saat ini saya sudah ada di Desa Lemah Abang, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon, tepatnya di Pasar Sindang Laut. Saat ini kita akan ketemu lagi dengan Bapak Haji Arianto Misel. Ingin tahu kabarnya saat ini seperti apa? Dan kebetulan pagi ini kita akan kedatangan tamu dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat. Mari kita ikuti bagaimana kondisi Bapak Haji Arianto Misel saat ini. Ya, kami kan dari DPMD Provinsi akan mengadakan gelar teknologi tepat guna. Kebetulan kita akan laksanakan di Kabupaten Cirebon sebagai tuan rumah. Nah, kami melihat banyak pemberitaan terkait dengan Pak Arianto ini. Beliau ini kan inovator yang ternyata sudah lama banyak inovasinya. Dan kami pada hari ini mengundang beliau untuk bisa hadir dan menggelar produk-produk dari teknologi yang Pak Arianto ini pernah ciptakan. Ini semoga Pak Arianto mau, terus juga ada hal yang menarik sebenarnya terkait dengan penemuan beliau, meskipun ini masih dalam taraf penelitian terkait dengan Nikuba yang viral itu terkait dengan BBM, kan penggunaan BBM. Nah, ini juga sebagai alternatif pilihan kan sebenarnya seperti itu. Kita hanya mengapresiasi terhadap karya-karya beliau. Dan bisa menginspirasi buat para pemuda di Jawa Barat khususnya ini. Dan netizen itu banyak yang selalu bilang, saya mau pesan. Udah di informasinya udah bisa dijual? Informasi belum. Belum bisa dijual sih sebenarnya, karena mungkin masih dalam taraf penelitian dan penyempurnaan. Tapi mungkin pada saatnya nanti akan ada dilakukan ini. Karena ini sudah kerjasama dengan Pak Panglima Kodam Siliwangi itu. Oke, satu lagi Pak ya. Bayu Punten. Katanya beliau bersedia enggak nanti untuk pameran? Masih belum. Tapi insya Allah kita bujuk. Karena bisa saja ini memberikan inspirasi bagi para pemuda. Betul. Itu utamanya begitu. Dan saya lihat tadi, saya tanyakan penelitian-penelitian beliau ini bersama dengan siapa, ternyata sendirian gitu. Ini kan sayang. Iya betul. Harus ada murid ataupun penerus yang bisa meneruskan karya-karya beliau. Oke, makasih Pak Bayu. Ya, siap. Kalau yang anti peluru itu, oh itu, ini saya lagi tes, udah 2 kali los, terus Kopassus, udah 2 kali. Itu dari serat jagung kan? Itu dari sabut kelapa, karena sabut kelapa udah saya jual ke Hong Kong. Nah akhirnya saya bikin lagi dari serat daun tebu. Serat daun tebu. Iya, hasilnya nggak kalah juga sama. Yang diambil unsur apanya Pak? Ya, jadi seratnya itu, dan serat sama kandungannya sebenarnya kenapa bisa dari? Ulatnya tadi, ulatnya. Kuat sekali dia ditarik, bahkan itu kalau serat daun tebu dipotong pakai cutter kan nggak akan potong. Kayak kawat. Nah itu akhirnya saya anyam, saya inian. Nah itu kekuatan dari lem juga menentukan untuk pemadatan. Nganyamnya? Itu saya bawa ke Pekalongan, itu setelah jadi serat dijilin, jadikan kapas. Ya, kapas. Nanti dia baru dibikin benang, nanti ditenun kan di sana kan ya. Pemalang, ya. Pekalongan banyak tenunan, nanti jadi benang. Pokok sekali. Si alat tenunnya tenun biasa? Tenun biasa, yang manual itu. Kan jago-jago semua ya, Pekalongan. Pekalongan ada ini ya Pak? Ya, contoh ada barangnya gitu. Oh, barangnya itu saya ngepres di samping ini, cuman kemarin udah saya kirim, satu lagi udah saya kirim ke Kopassus. Oh, udah di udah uji tembak.
di Instagram saya ada itu. Oh iya, iya. Arianto Michelle aja. Oh boleh Pak, nanti saya follow Pak. Tapi sekarang di Kodam juga lagi diproduksi sekarang. Diproduksi. Oh, tapi ada royalti juga Pak, itu bagaimana? Ah, ada hitung-hitungannya ada. Hitung-hitungannya ada. Ya, ada. Karena memang sebuah karya itu harus dihargai gitu. Ya, betul, soalnya patennya juga masih paten nama saya. Ya. Dan kalau sama produksi massa juga kan ya, itu tadi secara prinsip apa tadi penemuan Bapak itu yang konversi hidrogen itu yang sebenarnya ya, itu kan sebetulnya itu, yang dibutuhkan itu rumusannya rumus, ya. Ya, sebetulnya timingnya kan pas sekali Pak, gonjang ganjing BBM ya, ya, ya. Pemerintah kan harus itu mendorong mempermudah ya, ya. Rumah tentang ya. Perizinan. Padahal saya ngangkat mulai dari zaman biodiesel dulu. Dari Korea semua pada datang, dari Kanada pada datang sini. Saya bikin B100 dulu, biodiesel itu. Jelanta saya olah menjadikan solar. Sebetulnya bukan ini aja, 2006 itu udah booming dulu, rame lah rame. Nah. Dari sisi hak paten dan segala macam Bapak sudah daftar kan? Sudah dilindungi kan? Rumusan dan segala macam udah. Itu Pak, berarti saya nggak tahu, tapi mungkin ada ya apa kan kalau misalkan komputer atau hard disk mah bisa disimpan gitu. Tapi kalau misalkan di otak sulit tuh nulisnya ke siapa nih kan itu ya. Saya tanya kadang-kadang tanpa buka buku Pak. Ya karena ya alhamdulillah sedikit banyak sudah terekam semua tentang dunia kimia itu saya hafal dari 87 saya coba dulu bikin dunia riset apanya Pak? Bikin kopi ngamuk beliau. Kopi ngamuk, kopi ngamuk. Ya. Buat stamina jantan itu. Waduh, oh, ini Pak. Itu dari apa Pak? Itu dari buah merah, panah ginseng, pasak bumi, buah maka. Jadi Bapak bukan hanya dari alat saja ya? Iya banyak Pak, dari kecantikan, dari apa buat jamu-jamu diabetes. Tapi belum ada unsur industri ya Pak? Untuk saya kalau ada yang kesana. Oh ada yang kesana.